Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa aswajihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iqdi hajatina ya Allah bi barakati qira'atil mu'in. Al-Fatiha. Iyyaka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Wajaza ini ya. Wajaza dan boleh likullin bagi tiap-tiap minasyarikaini dari orang yang joinan dua, orang yang joinan tuh Ilham sama Surya joinan, tahu joinan kan? Jasa ikhraju zakatil mali, apa ngeluarkan zakat harta al mustaroki yang di joinin, harta yang digabung tadi yang di joinin bi ghairi itni syariki, dengan tanpa izinnya kawannya itu al-akhir yang lain. Kama seperti sesuatu qolahu yang berkatahu pada ma al-Jurjani, ada yang baca al-Jurjani, siapa Imam al-Jurjani atau al-Jurjani, wa aqarrahu dan mengakui hu pada qaul wa yuruhu, siapa lainnya Imam al-Jurjani. Li'idni syar'i karena idinya ngelola melaksanakan fihi dalam mal wa takfi, dan cukup niyatud dafi, apa niatnya orang yang ngasihkan, yang memberi itu, yang ngasihkan, min huma dari keduanya syarikain, an niyatil akhari dari niat yang lain, alal aujah menurut kaul aujah. Artinya jaza likullin minasyarikain ikhraju zakatil mal al-mushtarak bikirit nisyarikil akhar kama qalahul jarjani wa qarrahu wa yuruhu lit nisyari fihi wa takfi niyatul dafi minhuma an niyatil akhari alal awjah. Boleh bagi tiap-tiap atau salah satunya dari
joinan dua orang itu, apa yang boleh ngeluarkan zakat harta yang dijoinin dengan tanpa izinnya yang satunya. Paham itu? Ilham sama Dimas joinan. Kemudian Ilham mengeluarkan zakat yang dijoinin tadi itu tanpa seizin Dimas, itu boleh. Paham itu? Kama qalahu Al-Jarjani, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jarjani dan mengakui lainnya Al-Jarjani. Kenapa? Li'ithni syar'i fihi, karena itu sudah diizini untuk mengelola gitu. Wa takfi niyatu dhafi min huma an niyatil akhar, cukup satu yang niat, yang lain tuh enggak usah niat. Paham itu? Yang ngasihkan itu cukup itu. Umpama Ilham tadi yang ngasihkan ya cukup, yang Dimas tidak perlu niat. Paham itu Dimas? Menurut kaul Auja. Ini tiap Sabtu ya, ngajinya tiap Sabtu. Kalau bisa agak dipercepat. Ini mungkin saya jam 5.15 karena ada kepentingan. Jadi Sabtu depan sholatnya kalau memang apa itu waktunya agak mundur, apa yang mau dibaca seperti apa lalaran sorof atau apa itu wirid-wirid tibil kulub apa itu dibaca sebelumnya. Jadi pas adzan qobliyah langsung. Paham itu? Jadi biar tidak nunggu ini kelat kayak ini kan. Terus wajaz dan boleh taukilu kafirin, wajaz dan boleh taukilu kafirin wasobiyin, apa mewakilkan orang kafir wasobiyin dan orang sobi, fi i'to'iha di dalam memberikan zakat al mu'ayyani yang ditentukan. Zakat yang ditentukan itu ay in uyyina, atau kalau dibaca ayyana al-matfu'a ilaihi, tapi kalau dibaca al-uyyina al-matfu'u ay in uyyina, apabila ditentukan, yakni kalau ditentukan, yakni kalau ditentukan apa matfu' al-matfu, sesuatu yang di, orang yang dikasih. Al-matfu, siapa orang yang dikasih. Kalau ditentukan al-matfu, siapa orang yang akan dikasih. Ilahi pada mal. La mutlakon, bukan mutlak. Wala tawidun niyati, dan tidak boleh apa nyerahkan niat ilaihima pada kafir dan sobi. Li adamil ahliyati, karena tidak adanya ahli. Artinya itu tidak punya hak untuk meniatin. Niatnya itu tidak sah. Niatnya kafir dan niatnya sobi itu tidak sah. Wajaza tawkil kafirin wasobiyin fi ta'ihal mu'ayyan ay in uyyinal matfu'u ilaihi atau in ayyanal matfu'a ilaihi la mutlaqa wa la tawhidun niyya ilaihima li'adamil ahliyah. Boleh mewakilkan kepada orang kafir dan anak kecil, boleh mewakilkan kepada orang kafir dan anak kecil untuk memberikan harta zakat yang sudah ditentukan, diberikan kepada orang yang ditentukan, bukan umum. Kalau mau umum, nih tolong kasihkan zakat, nah, umum ke siapa tidak tentu, itu tidak boleh. Paham itu? Wala tafidun niyah, tidak boleh dia itu disuruh niat. Si kafir atau si sobi yang disuruh niat juga tidak boleh, tidak sah. Paham itu?
Kenapa? Karena kafir dan sobi itu tidak ahli niat, artinya itu bukan ahlinya, tidak sah dia niat karena dia kafir, dan si sobi karena dia sobi. Paham itu? Jadi boleh nyuruh orang kafir atau orang sobi, tetapi hartanya sudah ditentukan, juga orang yang akan dikasih itu ditentu. Paham tuh? Nih kasihkan, ah, kalian ditentukan berarti kah? Nih kasihkan, tolong kasihkan ke si A. Dada. Tapi kalau mutlak nih tolong kasihkan zakat saya, tidak bisa. Atau nih tolong kasihkan, niatkan, kamu yang niatkan, tidak bisa juga. Paham itu? Yang kafir sama sobi itu. Kenapa? Karena sobi sama kafir itu bukan ahlinya untuk mengeluarkan zakat, niatnya itu da'as. Wajazah, dan boleh taukilu wairihima, apa mewakilkan selain taukilu wairihima, apa mewakilkan selain kafir dan sobi. Fil iqto'i dalam memberi, wan niyati dan niat ma'an serempak. Kalau selain kafir dan sobi ya sah, berarti itu yang muslim, yang tamyiz ya sah, ya itu boleh. Fil iqto' wan niyah, di masalah niat, niatkan nanti ya sah, namanya taukil, sama yang sudah dijelaskan dari awal kemarin itu. Paham itu? Wairihima selain sobi dan kafir, berarti orang muslim yang merdeka, orang muslim yang tamyiz. Paham itu? Watajibuh, dan wajib niatul wali, apa niatnya wali, fima li sobi, di dalam hartanya sobi, bima li sobi, di dalam hartanya sobi, wal majnuni, dan hartanya orang gila, wa in sorofah, maka apabila mengeluarkan, melaksanakan, mengeluarkan al wali, siapa wali, az-zakat, kepada zakat, bila niyatin, dengan tanpa niat, dominaha, maka mengganti, katempuan kalau kata orang Madura, dominaha, maka mengganti, siapa waliha pada zakat, litaksirihi, karena cerobohnya wali. Litaksirihi karena cerobohnya wali. Wali yang ngasihkan hartanya sobi dan majnun untuk zakat itu wajib niat. Nah, walinya yang nih niat. Kalau walinya tadi ngasihkan zakatnya sobi dan zakatnya hartanya majnun tadi tidak niat, maka wali itu bertanggung jawab, artinya mengganti dengan hartanya si wali karena kecerobohan si wali tadi tidak niat. Paham itu? Umpama Ilham punya anak sobi yang kaya umpama, atau orang saudara yang gila tapi kaya gitu, punya duitnya, ini ngeluarkan zakatnya hartanya dia, si Ilham itu karena sebagai walinya, si Ilham bapaknya kayak itu kan, naudzubillah min dzalik, ya walaupun kaya punya anak tapi gila gitu. Tapi kalau yang sobi tidak apa-apa kayak itu kan, entah dikasih orang kayak itu kan, hartanya was banyak kayak itu, kasih emas
5 kilo umpama kayak itu kak, amin, amin kayak itu, amin. Siapa tahu itu ah. Lasi ilham mengeluarkan zakatnya itu harus niat. Kalau tidak niat, sudah telanjur dikasihkan ke orang, tapi belum niat. Si ilham belum niat, maka si ilham itu harus mengganti karena kecerobohan tadi. Diganti dengan duitnya pribadi, dengan uangnya, dengan hartanya ilham, dengan hartanya bapaknya tadi. Paham itu? Paham? Pulang kemarin dong? Berapa hari? Sehari. Terus walau dafa'aha al-muzakki, walau dafa'aha al-muzakki li imamin, walau dafa'aha, dan apabila kalau itu ya, lawan makna kalau, apabila sama ya sini. Walau dan kalau memberi kepada zakat al-muzakki, siapa orang yang zakat li imamin, pada imam bila niatin, dengan tanpa niat, wala itnah, dan tidak ada izin iku mawjud minhu dari muzakki lahu untuk imam, minhu dari muzakki lahu untuk imam, fiha di dalam niat, lam tudzi'hu, maka tidak cukup hu pada muzakki niyatuhu, apa niatnya imam, niyatuhu apa niatnya imam. Walau dafa'aha al-muzakki li imamin bila niyatin wala itna minhu lahu fiha lam tudzi'hu niyatuh. Kalau orang yang zakat ngasihkan ke imam, bukan ke amil nih, ke imam pemimpin, ke kiai kira-kira kayak itu kan, ke imam pemimpin, gubernur, wali kota, itu siapa, kepala desa, yang ngasih tadi itu tanpa nih niat, juga tidak menyerahkan niat kepada sang imam, tolong Pak Imam nanti diniatin, tidak ada bahasa seperti itu, maka lam tudzi'hu niyatuhu, imam yang niatkan sekarang, maka itu tidak cukup. Paham itu? Jadi posisi imam seakan-akan tawkil, wakil itu diserahkan, tapi dia itu orang yang nyerahkan tadi tidak niatkan, niat dalam hati kan, zakat itu diniatin dalam hati, tidak niat, juga imam tidak diserahin untuk niat. Imam mau niat, maka itu tidak cukup. Paham itu? Ngerti anugerah? Nahunya dapat berapa anugerah? Kalau kayak Dimas, kawan Dimas satunya siapa yang cerdas itu lagi? Ada siapa namanya itu? Dua orang dapat 100 juga. Dimas sama satunya siapa, tidak tahu saya mana orangnya. Anugerah kalah anugerah. Gak nurun ilmunya ilham. Terus naam, iya cukup tudzi'uh, cukup niyatul imami, apa niatan imam, indah diha di saat mengambilnya zakat kohron al maksa minal mumtani'i, dari orang yang mencegah untuk bayar zakat, wa illam yanwi, walaupun tidak niat, wa illam yanwi, walaupun tidak niat, sohibul mali, siapa yang mempunyai harta tadi, imam yang diserahin harta itu tidak diserahin niat, maka imam tidak boleh meniati untuk orang tadi. Paham itu? Sekarang
cukup, artinya boleh imam yang niatin mengeluarkan zakat kalau imam itu ngambil hartanya orang yang orang itu enggan untuk bayar zakat. Orang itu enggak mau bayar zakat, diambil dengan paksa oleh sang imam, sang imam itulah yang niatin zakatnya, itu cukup sah. Paham itu? Wa in lam yanwi sahibul mal, walaupun orang yang punya harta tadi itu tidak ada niat untuk bayar zakat, namanya lah mumtani kayak itu kan. Mumtani dia jelas tidak mau, tapi cukup zakatnya sang imam yang niatin. Sang imam tadi ngambilnya dengan paksa. Kenapa paksa? Karena dia enggan untuk bayar zakat. Tapi ini tidak akan berlaku di daerah kita Indonesia. Kalau terjadi seperti itu, pidana, nah, ada undang-undangnya. Ngertos? Nanti bah mentang-mentang ada orang kaya di tetangganya, ada jadi kepala desa kan, jadi amin umpama kan, jadi kepala desa, dia enggak mau bayar zakat, nah ambil dengan paksa, pidana. Ngerti? Ini hukum fikihnya fatul mu'in. Wajazah dan boleh lil malik, untuk malik dunal wali, bukan wali. Lain bukan wali, kalau wali itu cuman orang tuanya yang punya harta anaknya. Ta'jiluha, apa mendahulukan ngesusu, kalau kata orang Madura. Mendahulukan zakat, ta'jiluha apa mendahulukan zakat. Az-zakat, yakni zakat. Qabla tamami haulin, sebelum sempurnanya haul. La qabla tamami nisabin fi ghairi tijarati, tidak sebelum sempurnanya senisab. La qabla tamami nisabin, tidak sebelum sempurnanya senisab fi ghairi tijaratin, di dalam lainnya harta dagangan. Boleh bagi orang yang punya harta bukan wali mendahulukan bayar zakat sebelum satu tahun. Ini kan harus haul, harus nisab. Tetapi itu harus satu nisab. Satu nisab tahu ya, yang kemarin itu berapa itu? Saya sendiri lah lupa. Tunisop itu, buka lagi. Dicatat di pinggir kayak itu, jadi enak. Oh, nisop sekian kayak itu kan. Berapa 4 mod kayak itu kemarin tuh ya. Enggak lupa saya itu. Oh, senisop kalau emas 86. 8 oh yang ukuran anu itu ya, yang pakai mod itu ukuran apa itu? Zakat fitrah ya. Kemarin itu. Senisop kalau emas kurang lebih 86 alal itihad. La qabla tamami nisabin, kalau sebelum satu nisab ya tidak, nah itu. Kecuali fi mali tijarah, fi kalau harta tijarah walaupun belum senisab itu boleh takjil. Tahu takjil ya, ini kan haul. Januari ketemu Januari, Sawal ketemu Sawal. Setahun mulai dagang Sawal, Januari sudah bayar tidak apa-apa, belum senisob juga tidak apa-apa kalau harta dagangan. Tapi kalau bukan harta dagangan, nunggu sampai senisob, walaupun tidak setahun, nunggu satu tahun tidak apa-apa. La ta'jiluha, tidak boleh mendahulukan zakat li'amaini, untuk 2 tahun fil asohi menurut kaul asoh. Kalau 2 tahun dibayar, nah, itu tidak bisa, karena haulnya nanti sudah beda. Paham itu? Bulan Sawal sekarang berapa? 1400. Berapa nih mas? Astagfirullahaladzim. Ilham berapa? 1444. Ya Ustaz Soleh. Benar.
Astagfirullahaladzim. Tidak hafal juga sama anak. Tidak tahu. Lupa. Berapa surya paloh? Tidak tahu juga. Bulan apa sekarang itu? Hafal apa enggak? Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syakban, Ramadan, Ramadan, terus Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muhar. Oh, cuma 10. Salah ngitung tadi. Muharram, Sofarul Khair, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang bulan apa? Sekarang Jumadil U, habis Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, habis Rabiul Akhir, Jumadil U. Benar ya, Jumadil Ula apa? Ya, Jumadil Ula ya. 1443 ya, Malaysia juga tadi. Astagfirullahaladzim. Karena ada di laptop gitu, kata Saleh. Tahu ya. Allah ya Karim. Lucu kadang ya. Wong santri kok bisa enggak hafal gitu kan. Ya Allah ya Rabb. Saya yang penting Januari sampai Desember hafal kayak itu. Bangun tidur suruh baca Januari, Februari, Maret, April, Mei bisa gitu kan. Tahun berapa? 2001 itu kan. Bro, 2021. 2021. Tahun lagi 2022. Terus fil ashahih walahu dan iku bagi orang takjilul fitrati utawi mendahulukan zakat fitrah min awwali ramadhana dari awalnya bulan Ramadan. Nah, ini juga boleh. Ini kan sudah ya kemarin ya, mendahulukan bayar itu termasuk hukumnya afdol, sunnah, bagus. Jadi di tanggal 1, tanggal 2 tengok ada kawan-kawan yang sudah agak menipis uangnya, ah itulah kasih duluan. Paham itu? Itu sunnah gitu. Wa azal qurba haqqahu wal miskin, cari dulu tetangga sanak famili kita. Sanak famili, habis sanak famili baru tetangga kita. Habis itu baru ke sekitar-sekitarnya. Terus amma fi mali tijarati, adapun dalam harta tijarah, fayatsi'uh maka cukup at-ta'jilu apa ta'jil. Fayatsi'uh maka cukup at-ta'jilu apa ta'jil. Tahu ta'jil? Tadi itu mendahulukan, mengususukan. Apa bahasa Indonesianya? Mendahulukan. Apa? Menyegerakan gitu kan. Menyegerakan gitu. Tadi apa tadi? Mendahulukan gitu. Ya beda-beda tipis. Itu kan. Menyegerakan kayak itu kan takjil itu. Terus apalagi mana? Ya Allah Karim, mana ini ya Allah Karim. Amma fi mali tijarah fayatsi utajilu wa illam yamlik nisaban. Walaupun tidak memiliki siapa orang nisaban pada seni nisab. Adapun harta dagangan disunnahkan, boleh menyegerakan mengeluarkan zakat walaupun belum hartanya itu seni sob. Nanti umpama sampai setahunian belum nyampe seni sob, itu jadinya nanti bukan zakat wajib, akan tapi menjadi sodakoh, tidak ada keruan nanti nyesal gitu. Wah, sudah dikasih ilham, ternyata harta saya juga tidak sampai seni sob, rugi. Itu namanya jadi sodako. Diminta lagi tidak apa-apa, asal tidak malu gitu. Tinju aja lagi. Udah dikasih kok minta gitu. Wayanwi inda ta'jili, wayanwi dan niat siapa muzaki, siapa orang inda ta'jili di saat
menyegerakan kahadihi zakati al muajjalati. Kahadihi zakati ini seperti contoh hadihi utawi iku zakati iku harta saya al muajjalatu yang didahulukan. Hadihi zakati al muajjalatu. Al muajjalatu sifat daripada zakat zakati. Zakati menjadi khobar daripada hadi. Hadihi kafnya itu kaf litam tamtil. Untuk contoh ini diniatin dalam hati, tapi ya enggak usah disebut. Itu keinaan. Nanti kalau kalian itu nak zakat, baik zakat fitrah, zakat harta itu kepingin ngasih ke kawan, jangan diomong. Kawannya itu ya agak kempan-kempes lah, kira-kira kayak itu kan. Hidupnya itu Senin Kamis lah, kira-kira kayak itu. Kasihlah modal umpama nih. Nah, untuk modal, niatin dalam hati itu zakat harta yang ngasih tadi. Paham itu? Jangan dibilang zakat, kalau dibilang zakat nanti khawatir tersinggung, dianggap dia miskin, padahal miskin nih nian kayak itu kan. Lah orang miskin itu enggak ada ngaku miskin, tapi kalau ada BLT, bantuan langsung tunai, ngaku miskin. Kalau di data itu dari RT, dari apa itu, woy miskin semua kayak itu, nak miskin, nah bantuan miskin semua gitu. Giliran apa itu yang dari pajak itu, wah saya itu paling miskin, saya itu kalau dari pajak ya miskin kayak itu, ngakunya ngaku tidak punya, tapi giliran kawan ketemu kawan yang, wah saya punya ini punya itu punya ini punya itu, gengsinya itu kan, paham itu, insyaallah anak Al-Haq tidak seperti itu, insyaallah mudah-mudahan menjadi rezeki semua, menjadi orang kaya semua. Menjadi orang kaya semua. Amin. Al-Fatihah. Karena waktunya sudah habis. Ini wa harma ta'khiruha az-zakati badal hal wa tamakkun. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tolong Sabtu depan agak dipersiapkan.